Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra galaksi sekalian. Jadi ini masih terkait dengan kegiatan yang tidak sempat diikutkan dalam aksi vlog kemarin karena dapat musibah HP-nya nyemplung di laut, tentang kegiatan program kompetensi Mars dan rehabilitasi terumbu karang. Kegiatannya sih ada beberapa cuplikan ya, karena memanfaatkan dari materi dari Bu Farid Parma, rekan yang dari Nusa Dua Reef Foundation yang ada di Bali. Seperti apa acaranya? Lihat yuk. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya sekitar cerita visual dari beberapa rangkaian kegiatan yang ada di lingkungan Kuta Mandalika, tepatnya di Tanjung An. Sedikit rangkum ya dari beberapa materi foto dan video yang bisa kita ambil beberapa saja ya. Intinya sudah mencakup kegiatan itu adalah sebenarnya merupakan bagian dari pilot project ya, tentang upaya mengembalikan lagi kondisi terumbu karang yang ada di sana, karena sebagai persiapan satu lingkup kawasan Kuta Mandalika yang dikelola oleh ITDC, tepatnya Indonesian Tourism Development Center. Ya ini kerjasama juga antara dua lembaga, sebenarnya juga antara Nusa Dua Reef Foundation, juga lembaga lokal yang di sini ada namanya Sinambung Alam Nusantara, lalu tentu juga dengan yang pemilik lokasi di sana ya, ITDC, dalam rangkaian menyambut persiapan di lokasi MotoGP itu ya, dan lain-lainnya. Intinya sih dengan keterlibatan masyarakat kemarin, sosialisasi, tentunya harapannya masyarakat bisa kembali lagi menyadari stok lingkungan dan kawasan wisatanya seperti apa. Tentunya karena bisa dikatakan kondisi perairan, intinya yang di dalamnya ya, terumbu karangnya di wilayah sana, tidak dikatakan sedang baik-baik saja. Oops. Jadi perlu ada upaya lagi melakukan penyadaran dan keterlibatan berbagai pihak tentu saja. Yang seperti bisa dilihat kemarin, adanya kontradiktif antara saat kita melakukan kegiatan restorasi, sementara di samping sedang berlangsung kegiatan momentum tahunan, yaitu apa ya, semacam madak belik atau apa, kegiatan rame-rame di sana beserta keluarga, turun rame-rame satu kampung, lalu melakukan kegiatan ya mencari ikan, baik itu dengan cara ya rata-rata sih banyak yang masih merusak ya, ada yang dengan potas tuba meskipun dengan tema-tema yang lebih alami, lalu ada juga mencukul-cukul karang karena untuk mengeluarkan berbagai buruan target guritanya seperti itu. Nah mungkin akan kedepannya kita akan ada kegiatan lanjutannya terkait dengan untuk melakukan monitoring terumbu karang yang sudah kita pasang kemarin di sana, struktur Mars, 2 minggu lagi. Jadi nantikan pertemuan kita lagi dalam kegiatan gerilya pesisir. Oke, makasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.